Oke, kembali lagi tidak saja. Kali ini saya akan review ini barang jualan juga ya. Dan ini kenapa sih ini Tokopedia banyak banget spamnya ini loh. Oke. Ini Apple Buds 42 mm, Apple Buds 3 ya ini. Ini ada tulisannya. Kondisi 85 ke atas ya. Ini masih oke banget lah. Ini sudah ada anti goresnya dan ini ada ya, tetaplah namanya juga second, 85% sudah oke, baterainya juga awet, sudah saya coba ya. Dan ini wajib punya iPhone ya kalau mau pair ya, soalnya nanti kalau beli di tempat saya reset, jadi harus di pair ulang, jadi nggak langsung jam. Kalau yang lain kan enak, tinggal pakai aplikasi di Android itu. Aplikasi ini kan aplikasinya pakai yang iPhone itu sendiri. Ini ya, saya lihat kan aplikasinya dari iPhone-nya yang gak ada di Android. Nah ini. Ini loh. Pakai ini nanti. Koneksinya ya. Kondisi seperti ini ya, ada baret standar lah, tapi 85 lah. 85 ke atas lah, masih oke lah. Masih bagus. Kalau ukuran second ya. Oke, saya masuk dulu. Oke, di sini saya cari. Ini baterainya awet ya, jadi nggak usah khawatir ya. Bentar saya lihat dulu. Si loading, bentar. Apple Buds 3, ini koneksinya ke iPhone 8 saya ya, kayak gini. Oke, umum ini seperti ini modelnya ya. Oke, saya keluarin dulu. Ini sudah yang terbaru update nya oke, yang paling penting dari semuanya. Bentar. Ini untuk baterai seperti ini connect ke iPhone saya, jadi ya semuanya masih normal intinya ya. Kalau fisik ya standar lah ya, second ya. Ya cek kesehatan baterai 93%, ya termasuk tinggi lah, dan ini awet banget baterainya. Ya kelemahannya sih memang ada, saya akui. Kelemahannya itu kalau nggak pakai, nggak tahu ya, saya nggak pair ke iPhone misalnya, iPhone-nya jauh nggak pair, kok saya merasa baterainya agak boros. Saya merasa seperti itu loh, tapi yang nggak tahu, mungkin hanya perasaan saya juga bisa. Yang didapat ini, sudah ada goresnya, jadi aman. Sama ini chargernya, apa, kabel charger. Ada charger ini ya. Saya coba ya sekalian biar gampang lah. Ini lah, saya connect ini sini. Masuk ya berarti ya. Oke, bisa. Dan kelemahan, ya kelemahannya ini cuma satu. Kalau kamu nggak punya iPhone, nggak perlu beli kayak gini ya. Mendingan kalau ditanya beli Apple Buds atau beli iPhone-nya, mendingan beli iPhone-nya. Ini nggak penting. Kalau nggak punya iPhone ya sama aja. Ini iOS-nya untuk iOS 15 ya. Kalau misalnya punya iPhone tapi iOS-nya di bawah 15, nggak akan bisa connect. Biar maklum. Ini dari sananya ada tulisannya kok. Waktu pair ada tulisan pair. Harus iOS 15. Jadi untuk link biasa ada di deskripsi ya. Ini ya cepetan aja saya gini. Ya intinya sama kok. Kalau kualitas dah, ini mantep ini. Enggak nyesel kalau beli ini. Tapi ingat harus punya iPhone. Kalau enggak punya percuma. Enggak bisa diapa-apain ini. Ini fiturnya, fungsinya keluar itu kalau ada iPhone-nya. Kalau enggak punya iPhone-nya ya apa ya, kayak cuma jam biasa, enggak connect apa-apa itu.
Jadi ya iman-iman harga segitu kok. Oke, paling gitu aja ya. Daripada kelamaan. Ya, minat langsung ke lapak aja. Untuk overall masih bagus ini. Gak nyesel lah kalau ngambil ini. 85 ke atas masih. Baterainya itu yang penting, itu dalamnya masih bagus. Ya, seperti itu. Ya. Thank you.